Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga sehat selalu, amin. Ini kegiatan menghias ruang kelas ini. Mempercantik diri adalah kewajiban bagi kita semua, agar penampilan kita lebih enak untuk dipandang. Menghias kelas dengan tujuan agar siswa yang belajar di ruangan kelas jadi semakin betah, nyaman, dan indah. Ini pengerjaannya mipil, saudaraku, karena pagi digunakan untuk KBM, jadi sore hari baru dihias-hias seperti ini. Agus Markondel memang oye. Agus Markondel memang oye. Ya, perlu saudara ketahui bahwa menghias kelas ini diprakarsai oleh wali siswa ini, saudaraku. Mereka bahu-membahu untuk mempercantik sekolah demi putra-putri mereka. Tampak di video ini wali siswa kelas 1 itu sedang mempercantik ruangan kelas 1. Tampak ada 3 wali siswa dan 1 bu guru itu juga turun tangan langsung itu. Dengan semangat yang membara mereka menghias ruangannya. Dan ini di jendela ada tampak gantungan-gantungannya, ini cantik juga. Ini di tembok kelas 3 ini, tembok kelas kami, yang pengerjaannya baru sekitar 30% ini. Baru sebelah utara dan hanya satu tembok yang baru digambari. Ada gambar pohon bambu di taman dan burung yang terbang itu. Sementara ini terlihat ada cap tangan dari siswa-siswa dan pak guru kelasnya ini, gak mau ketinggalan ini, ikut menorehkan cap tangan kanannya. Demikian saudaraku, sekilas pandangan mata di tempat kerja saya ini. Mohon doanya agar nanti pengerjaannya cepat selesai dan hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Amin.